later. Halo sobat YouTube semua, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat beristirahat tentunya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara mendownload video di Facebook ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberikan trik untuk mendownload video di Facebook kita ya teman-teman. Dan di sini akan satu persatu saya akan memberikan cara untuk mendownload video di Facebook ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan tutorial ini, alangkah bagusnya untuk di like, subscribe, dan komennya bagi yang belum subscribe, agar bisa mengikuti notifikasi untuk video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel saya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan tutorialnya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Facebooknya teman-teman, kita buka di sini. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita klik yaitu di pencarian keywordnya ya. Dan di sini kita klik keyword yaitu video lucu ya teman-teman. Kita contoh, untuk contohnya kita klik untuk video lucu. Nah di sini teman-teman kita memilih satu video yang akan kita download ya teman-teman. Dan di sini saya, untuk contoh saya pilih yang ini, video yang ini. Dan selanjutnya kita klik titik tiga di pojok kanan atas ya teman-teman. Kita klik dan kita scroll ke bawah ya teman-teman. Ini sudah kelihatan ya. Dan yang paling bawah ya teman-teman, kita klik salin tautan ya teman. Kita klik salin tautan ya. Dan selanjutnya ya teman-teman, selepas mengeklik tautan tadi ya teman-teman, yang kita keluar dari Facebook ya. Kita keluar dari Facebook. Dan untuk selanjutnya ya teman-teman, kita langsung pergi ke pencarian ya di Google Chrome ya teman. Tentunya teman-teman ya. Kita klik aja langsung di Google Chrome-nya. Dan di sini teman-teman kita masukkan keyword lagi ya teman-teman. Kita klik setrom.net ya teman-teman. Setrom.net ya teman-teman, kita klik. Nah, di sini teman-teman kita pilih pilihan yang paling atas ya teman-teman, kita klik aja yang paling atas. Kita klik aja. Nah, dan selanjutnya teman-teman, dan di sini adalah untuk disarankan untuk memasukkan URL yang kita salin tadi ya teman-teman ya. Kita klik di tekan dan tahan dan tempel teman-teman. Kita tempel. Nah, di sini teman-teman kita nunggu sebentar diproses videonya. Nah, dan untuk selanjutnya teman-teman, ini video sudah muncul di sini. Dan untuk selanjutnya teman-teman ya, kita langsung unduh ya, unduh video yang kita salin tadi ya teman-teman. Kita langsung unduh aja. Dan untuk mengunduh video ini ya teman-teman ya, tentunya memerlukan waktu ya, beberapa waktu, beberapa menit untuk kedepannya ya teman-teman. Dan ini masih dalam tahap proses download ya teman-teman.
mendownload file ya. Dan semoga ini ya. Nah, dan untuk selanjutnya teman-teman, file sudah terdownload ya teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman ya, kita keluar dan membuka file yang kita download tadi ya teman-teman. Kita keluar dulu dan kita membuka file yang ada di galeri kita ya teman-teman, di penyimpanan video kita ya di galeri. Dan di sini ya teman-teman sudah masuk ke galeri, dan ini teman-teman ya siap untuk diputar ya teman-teman ya. Dan ini kita bisa diputar sebentar aja teman-teman. Nah teman-teman, ini tadi hasil dari video yang kita download tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih lanjutnya ya teman, untuk mendownload video di Facebook, nah, ternyata sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, di sini dulu ya teman-teman tutorial yang bisa saya bahas. Semoga dan ini menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman untuk menerapkan tutorial ini untuk mencari video-video terlucu di Facebook kita ya teman-teman. Tentunya bagi teman-teman yang suka download video berupa video apapun di Facebook, kita bisa mendownloadnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba. Selamat malam dan salam sukses selalu.